Halo warga kerajaan, senang sekali dapat menyapa Anda kembali dalam Rock News minggu ketiga di bulan Maret 2018. Selamat datang dan selamat bergabung dalam keluarga besar Rock Ministry. Orang yang mengasihi dan mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya akan beroleh pemeliharaan Tuhan di dalam hidupnya. Untuk kita bisa menikmati pemeliharaan Tuhan, biarlah setiap kita tetap hidup dalam kebenaran. Kali ini saya Kirsten dan rekan saya Eci akan menyampaikan info seputar GBI Rock Banjarmasin. Bagi Anda yang merasa diberkati dengan khotbah minggu-minggu lalu di Geraha Menggala, Anda bisa membeli CD rekamannya di counter lantai dasar Geraha Menggala atau juga dapat menghubungi Saudara Cahyadi dan Saudara Febri di nomor berikut. Ibadah WBI diadakan setiap hari Rabu jam 4:30 sore. Dan ibadah lansia pada bulan ini akan diadakan pada tanggal 22 Maret 2018 jam 4 sore di Ruang Melati. Ibadah Jumat Agung diadakan pada tanggal 30 Maret 2018 jam 8 pagi dan jam 5 sore di Geraha Menggala. Ibadah Paskah diadakan pada hari Minggu 1 April 2018 jam 7 pagi, jam 9:30 pagi dan jam 5 sore di Geraha Menggala. Serta ibadah hari Minggu di Hotel Arya Barito ditiadakan. Akan diadakan baptisan massal setelah ibadah Jumat Agung jam 11 pagi di Geraha Menggala. Pertumbuhan rohani dimulai ketika kita memiliki respon hati yang benar dan mau diproses bersama Tuhan. Dan pentingnya komunitas ada untuk saling mengingatkan. Maka dari itu, mari bergabung di dalam Komsel, daftarkan diri Anda pada gembala-gembala Komsel yang tertera pada warta jemaat, atau Anda dapat mendaftarkan diri Anda pada sekretariat gereja pada hari dan jam kerja. Daftarkan anak bapak dan ibu di Sekolah Kristen Generasi Unggul Banjarmasin, sekolah yang berfokus kepada pendidikan karakter unggul. Kami memberikan nilai kehidupan, menghantarkan anak untuk sukses dalam dunia kehidupan dan sampai kepada kekekalan. Sekolah Kristen Generasi Unggul Banjarmasin membuka lowongan pekerjaan untuk mentor PGTK dan SD dengan kualifikasi pendidikan S1 PAUD dan S1 PGSD.
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kantor Sekolah Generasi Unggul Banjarmasin pada hari dan jam kerja, atau dapat menghubungi Ibu Dina dan saya sendiri di nomor berikut ini. Shalom warga kerajaan. Baru minggu yang lalu saya berkata tentang hal-hal yang bisa menghalangi kita ekspansi, kita meluas menjadi besar. Pertama adalah ketakutan. Di mark yang saya pegang ini ada baca nanti, yaitu Mazmur 31 ayat 24. Be strong and courageous all you who put your hope in the Lord. Terjemahan lain berkata bagian kita cuma courageous, tabah, menjadi kuat. Lalu kemudian Tuhan memberikan kita kekuatan. Amen. Tugas kita cuma berdiri lebih lama. Apa bedanya pecundang dengan pahlawan? Sama-sama menghadapi ketakutan, cuma yang satu berdiri lebih lama menghadapinya. Tahan sedikit lagi. Apalagi yang bisa menghalangi, yaitu berkat-berkat atas kehidupan kita. Pertama, sebelum Abram keluar dari kemah yang kecil, dia berkata, Tuhan lihatlah, aku ini keadaan seperti ini, aku tidak punya anak. Dan dia salahkan Tuhan lagi. Dia berkata, engkau tidak memberi aku anak sih. Tetapi sebetulnya saudara, yang bisa menghalang kita adalah ketidakpercayaan kita pada Tuhan. Tuhan berkata, lihat ke langit, hitung bintang, demikian banyaknya nanti, yaitu keturunanmu. Seperti bintang di langit. Saya ingin punya putra-putra putri rohani yang seperti bintang di langit, dan tidak mau punya seperti pasir di tepi pantai yang diinjak-injak orang. Itu garam yang tidak lagi asin, saudara. Nah, selain kasih Tuhan, lalu Abram percaya dan Tuhan memperhitungkannya sebagai suatu keuntungan. Ya, saudara, ada beda harga dan nilai. Ada banyak harga dan nilai. Contoh analogi yang saya pakai ini pemberian seorang sahabat saya dari Jakarta. Harganya ada, tapi nilainya itu sangat tinggi. Karena tergantung hubungan saya dengan dia. Dan saya tidak akan jual apapun, karena ini pemberian dari seorang yang mengasihi saya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, firman Allah mengatakan Abram percaya lalu Tuhan memperhitungkan. Memperhitungkan itu tidak bicara soal price, but value. Jadilah pribadi yang valuable di hadapan Tuhan. Dia juga yang ketiga mengajukan satu rencana di luar rencana Tuhan. Eliezer orang Damsik itu akan jadi ahli warisku karena engkau tidak memberikan aku keturunan. Perkataan semacam itu adalah perkataan yang bodoh sekali. Karena sebelumnya saudaraku, sesudah itu dia juga melakukan yang bodoh, yaitu mengambil Hagar. Saya boleh berkata itu pemberian istrinya yang putus asa, atau itu tradisi yang bodoh. Tetapi saudara, jangan punya rencana di luar rencana Tuhan. Ada sebuah kitab tertulis di sorga tentang rencana sempurna Tuhan atas kita. Nah, sebagai contoh, baru-baru ini pendeta Yonas Herianto mengalami stroke. Dan kita semua berseru supaya Tuhan berikan dia pengalaman, tapi minta dia kembali. Tadi saya berbicara dengan istrinya dan dia mengalami, dia dituntun oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan dong. Dituntun oleh Tuhan dan diberkata, tugasmu sudah selesai. Bahkan ditunjukkan tempat tinggalnya. Tetapi karena seruan dari bawah, saya mengajukan beberapa petisi pada Tuhan. Prayer itu petition, saudara. Ya, supaya kalau boleh dibawa pulang. Maksudnya bukan dibawa pulang, dibawa kembali, tugasnya belum selesai. Dan Tuhan yang murah hati itu mengembalikan dia ke tengah-tengah kita. Jadi akan menulis sebuah buku tentang sorga. Jadi jangan punya rencana lain di luar rencana Tuhan. Genapi rencana Tuhan yang sempurna dalam kehidupan Anda, warga kerajaan. God bless you. Amin.